Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara Dimanapun berada pada saat ini Sukacita yang luar biasa kita boleh rasakan bersama Kita boleh dipertemukan kembali lewat program Renungan Malam dari Jemaat Satria Kasih Edisi Selasa 15 Desember 2020 Pelayan firman pada malam hari ini adalah Ibu Pendeta Rita Indrawati, STH. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita bersama-sama akan membaca Firman Tuhan, firman yang akan menuntun kita untuk mengenal kehendak Allah dalam hidup kita. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari berdoa: "Ya Allah, Gunung Batuku, kota benteng kami." Allah yang penuh kasih, malam ini kami datang menghadap Engkau. Bersyukur karena Tuhan selalu bersama dengan kami. Malam ini kami akan membaca Firman-Mu, Roh Kudus. Tolonglah kami, biarlah kami dapat memahami Firman-Mu, dan kami jadikan Firman-Mu ini sebagai pelita di dalam kehidupan kami biar hati kami menyambut dengan sukacita kebenaran firman-Mu. Karena itu, bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. saudara saudara bagian firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan saat ini dari Injil Lukas pasalnya yang ketiga pada ayat yang ke ke-10 sampai empat belas. Lukas 3 ayat 10 sampai 14. Orang banyak bertanya kepadanya. "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai dua helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis. Dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas, dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Demikian Saudara-saudara firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada kesempatan ini. Saya mengambil tema Saudara-saudara, apa yang harus kuperbuat? Apa yang harus kuperbuat? Seringkali kita menghadapi tugas baru atau seringkali kita menghadapi pekerjaan-pekerjaan baru bahkan kalau ada orang yang baru dipindahkan dari satu tempat, satu kantor lalu pindah ke kantor yang lain. Saudara-saudara, kalau kita berada dalam situasi pekerjaan baru, suasana kantor baru, pertanyaan yang selalu muncul, apa yang harus kuperbuat? Apa yang harus kukerjakan? Bagaimana cara saya untuk melakukannya? Bagaimana saya harus Membuat semuanya ini dengan baik, itu pertanyaan yang muncul. Kadang-kadang kita bingung, saudara-saudara. Nah, tentu kita membutuhkan arahan, kita membutuhkan eh, kekuatan, kemampuan, bahkan skill kita ditantang untuk mengerjakan hal-hal seperti ini. Kalau kita lihat, pembacaan kita ini, saudara-saudara. Yohanes Pembaptis yang menyerukan kepada semua orang bertobatlah berilah dirimu dibaptis. Ini ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh Yohanes di tengah-tengah semangatnya berkobar-kobar menyampaikan firman. Dia menyampaikan bertobatlah, berilah dirimu dibaptis. Saudara-saudara dan oleh pekerjaan Roh Kudus maka banyak orang yang bertobat memberi diri, baptis kami, baptis kami Yohanes. Mereka mengakui segala kesalahannya lalu kemudian memberi diri untuk dibaptis. Sesudah itu saudara-saudara lalu mereka bertanya apa yang harus kami perbuat? Apa yang harus kami buat? Apa yang harus kami kerjakan? Kalau kita membaca tadi di ayat 10 sampai dengan ayat 14 itu ada dua kali dikatakan apa yang harus kami perbuat? itu diungkapkannya secara dua kali dalam pembacaan kita. Lalu Saudara-saudara, kalau kita pikir-pikir kita menyaksikan ini, maka kita bisa mengatakan bahwa wah, ini pertanyaan dari semua kalangan, bukan? Bukan hanya satu orang yang bertanya seperti itu. Tapi hampir semuanya bertanya, apa yang kami harus buat? Baik orang kecil, orang besar, orang yang tidak punya apa-apa orang yang berada orang yang berada dalam posisi baik, orang yang sama sekali tidak berdaya, semua bertanya apa yang harus kami perbuat? Karena mereka sudah memberi diri, sudah bertobat, lalu dibaptis, apa yang harus kami perbuat? Ini sebuah pertanyaan yang menantang. Tapi kemudian kalau kita membaca berikutnya saudara-saudara menarik sekali karena justru di sini Injil Lukas mau mengatakan yang mesti dilakukan adalah Barang siapa mempunyai dua helai baju, hendaklah ia berikan dengan yang tidak punya. Barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia buat juga demikian. Ya, saudara-saudara, mau dikatakan di sini adalah mesti kita saling mengasihi, saling memperhatikan, peduli pada orang lain, saling berbagi kebutuhan, melakukan kewajiban dengan benar. Ini yang mesti dibuat kalau kita lihat dalam pembacaan ini yang mesti dikerjakan. Jadi, sesudah memberi diri, lalu kemudian bertobat, dibaptis, bukan berhenti sampai di situ, tapi mau dikatakan oleh Firman Tuhan bahwa mari saling membuka diri, saling mengasihi, saling memperhatikan. Nah, kalau pertanyaan yang datang kepada diri kita, apa yang mesti kita buat, saudara-saudara? Apa yang mesti kita buat di masa pandemik ini? Apa yang mesti kita buat dalam kehidupan di mana kita berhadapan dengan situasi yang belum normal? Bapak Ibu, saya hanya mau mengatakan kepada kita sekalian bahwa yang mesti kita buat adalah tetaplah menjalani kehidupan ini dengan mengandalkan Tuhan. Andalkanlah Tuhan. Jangan merasa bahwa kita tetap kuat, kita tetap sehat karena saya menjaga diri, karena saya bisa uh, protect dengan keadaan yang ada. Wah, tidak Saudara-saudara. Kadang, Kadang kita lalai kan? Nah, karena itu, yang pertama adalah apa yang mesti kita buat: andalkan Tuhan dalam kehidupan yang kita alami sekarang. Sebab, dengan mengandalkan Tuhan, maka Dia akan memperlihatkan kekuatannya, cinta, kasihnya, pertolongannya dalam hidup kita, dan itu yang kita butuhkan sebagai anak-anak Tuhan. Tidak ada yang lain, saudara-saudara. Kita butuh Tuhan menjaga kita, kita butuh Tuhan menopang kita, kita butuh Tuhan pelihara kita, kita butuh Tuhan menjaga kita supaya kita terhindar dari mara bahaya, dan pasti Tuhan akan melakukan yang terbaik bagi kita karena Dia menyayangi kita. Jadi, yang pertama adalah andalkan Tuhan, yang kedua saudara-saudara kita diajak untuk tetap setia. Yaitu setia membaca firman, setia berdoa, ini yang mesti kita lakukan. Di masa pandemi ini setialah untuk melihat apa firman Tuhan yang berbicara pada diri kita tentang janjinya, tentang pengharapan, tentang kasihnya. Saudara baca terus firmannya. Berdoalah kepada dia sehingga kita punya kekuatan yang besar Kita terus dibaharui, kita terus diberi hati yang senantiasa dikuasai oleh roh kudus Ini akan membuat kita tenang melewati masa pandemi. Lalu apa yang mesti kita buat? Yang berikutnya adalah Saudara-saudara, mari jalani kehidupan ini dengan kebiasaan baru yaitu 3M. Ya, kebiasaan di mana kita selalu mencuci tangan, kebiasaan menjaga jarak, memakai masker. Ini mesti kita perhatikan karena kalaupun juga kita berseru Tuhan, Tuhan tolong saya, jaga saya, lalu kemudian kita biarkan diri kita e, terserang dengan virus dan sebagainya tidak ada guna tapi mestinya kita tetap menjaga diri kita hidup dengan kebiasaan baru supaya kita bisa lebih sehat. Yang terakhir Saudara-saudara, kita diajak bahwa bukan hanya diri kita yang kita perhatikan tetapi mari saling mengasihi, mari saling memperhatikan, mari melihat orang-orang di sekitar kita, mari sungguh-sungguh kita memperlihatkan empati kita. Bahwa kita juga hadir dalam pergumulan, dalam kesusahan mereka. Kita juga mau mengatakan bahwa kita bersama dengan mereka di situasi-situasi yang rumit, yang berat, yang mereka rasakan. Saudara, ini yang mesti kita perbuat, sehingga pertanyaan yang mau dikatakan: apa yang mesti kita buat, saudara? Saudara sudah terjawab tadi, dan kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita mencari Tuhan, kalau kita setia membaca Firman, berdoa, hidup dengan kebiasaan baru mengasihi orang lain, saudara-saudara. Disitulah kita mengatakan bahwa kita hidup bukan hanya tinggal diam, tetapi berbuat, berbuat yang baik untuk kemuliaan, keagungan nama Tuhan. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang indah di mana kami dapat mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Biarlah tita firman-Mu ini akan menjadi bagian yang indah dalam hidup kami dan kami berjalan dalam rel kebenaran firman-Mu. Seluruh kehidupan kami, kami persembahkan kepadamu. Banyak hal yang harus kami buat dalam hidup ini, kami percaya Tuhan tidak membiarkan kami tetapi akan terus menopang kami sehingga kami boleh berbuat hal-hal yang berkenan di mata Tuhan. Bapa engkau berkati sidang jemaatmu, engkau menuntun, biarlah jemaatmu selalu hidup berkasih kasihan. Lindungi selalu, berikan semangat, berikan imun tubuh yang kuat, berkati jemaatmu sehingga jemaatmu senantiasa semakin bertumbuh dalam kasih Kristus, semakin setia pada Tuhan dan selalu tunduk hanya kepadamu saja. Bapa, engkau memberkati saudara-saudara kami yang sakit, sembuhkan mereka yang bergumul dengan persoalan-persoalan kehidupan yang berat. Tuhan hadir untuk menopang, yang berduka Tuhan hiburkan. Bapa, engkau terus bersama dengan para orang tua kami, Bapak Ibu Lansia, lindungi mereka. Semoga mereka tetap sehat sampai masa pandemi ini dapat kami lewati. Engkau juga memberkati seluruh proses pelayanan yang ada di dalam jemaatmu, jemaat Satria Kasih. Engkau memberkati bangsa dan negara kami, Engkau menolong kami dalam melewati dan menghadapi masa Advent ini, bahkan juga menyambut kedatangan Kristus kali kedua. Bapa di sorga, berkati bangsa kami, Tuhan terus memampukannya untuk memerintah dengan baik, sehingga pemerintah kami sungguh-sungguh menegakkan kebenaranmu. Jagalah kami malam ini, semoga kami melewati dengan damai sejahtera Tuhan. Ampuni dosa kami, dengarkan kami yang berseru hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama pada malam hari ini. Tuhan dimuliakan dengan firman-Nya.